Assalamualaikum guys, selamat pagi-pagi, selamat petang-petang, selamat malam-malam. Apa khabar semua guys? So terima kasih lagi sekali lagi kepada semua yang sentiasa berada di, orang kata, di channel YouTube Dekat Si Bas Malaysia dan juga Facebook Mr. Bas UBM. So hari ni kita nak review sikit untuk bas KCU 9981, bas yang dimiliki oleh Shah Mino. So, kepada siapa yang belum subscribe lagi ya, boleh subscribe sekarang dan jangan lupa untuk menekan butang loceng guys. So ini dia bas Shah Mino yang menggunakan model daripada Pioneer Coach Builder, iaitu Dragos 2. So jom sekarang kita guna mode 0.6 untuk dapatkan full view untuk bas ini. Sebab pakai ini memang sempit lah, seperti biasa. Macam-macam orang kata, mana yang tengok, pernah tengok review-review daripada Legacy Bar Malaysia, so tempat ni memang agak sempit. Jadi kita gunakan mode 0.6 untuk mendapatkan wajah keseluruhan untuk bas KCU 9981 ini kan. Kita tengok keliling bas apa yang ada. So bas ini bernadikan Hino RK1J SLN ataupun Hino RK Turbo. So di bahagian tengah bas ini tertulis perkataan No, dan juga bas ini berwarna ungu putih dan ada bercorak warna kuning, dan tidak lupa juga warna hijau untuk bas persiaran. Okay, so ini dia logo untuk SN, Escape, S-Pro, Experience. So bas ini juga boleh digunakan untuk merentas sepadan negara daripada Malaysia ke Thailand ataupun Malaysia ke Singapura. Kita tengok bahagian belakang pula untuk bas ni. So macam biasalah, alang-alang kita nampak bas ini dicat oleh Aerospray. So tuan-tuan boleh carilah dekat Facebook Aerospray untuk membuat sebarang tempahan untuk cat bas dan sebagainya. So ini dah, jom kita tengok wajah penuh untuk bahagian belakang untuk KCU 9981, bas yang bermodelkan Dragos 2 yang dibuat oleh Pioneer Coach Builder guys. Okay, di bahagian atas tertulis Shah Mino, betul lah ilaha illallah Muhammad Rasulullah. So sesiapa yang ingin menggunakan perkhidmatan Shah Mino ni, boleh hubungi nombor telefon yang tertera 013-375-9981 atau 013-770-9981. Seperti biasalah kan, kita kena tengok bahagian sisi dan juga belakang untuk bas ini. So matahari di bahagian timur, so memang matahari tengah meninggi sekarang, so agak silau sikit. Tapi tak apa, kita dapat juga tengok wajah penuh ataupun reka bentuk corak yang ada pada bahagian tepi bas ini. Okay, apa pun you nak ucapkan, ribuan terima kasih kepada Abang Driver. Abang Driver tak pergi mana pula, ingat nak masuk dalam tapi takpelah, Abang Driver dah gerak. So dapat juga kita buat sedikit review ringkas untuk bas KCU 9981, bas persiaran yang dimiliki oleh Shah Mino SN Holiday Travel and Tours. Okay, semoga kita bertemu lagi di sesi review bas yang akan datang, insyaAllah. Jumpa lagi. Terima kasih kepada semua subscriber, follower Mr. Bahyu RM, Legacy Bas Malaysia, kerana sentiasa support dan sentiasa berada dengan Legacy Bas Malaysia. So, jangan lupa untuk like, komen dan share untuk video bas seterusnya, insyaAllah. Assalamualaikum.